Hai murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua sihat. Dalam video kali ini, kita akan meneliti latihan lengkapkan dialog di dalam buku aktiviti jilid 2, muka surat 69. Jom kita mula. Okey, tajuk yang kita akan belajar hari ini, pengusaha arang menjadi usahawan. Kalau tengok dekat muka surat sebelah ni, okey, dekat atas dia ada peta alih dan di bawahnya ada dialog. Jadi dekat dalam dialog tu kita kena cari jawapan berpandukan peta alih di atas. Okey, jom kita baca ayat-ayat di dalam peta alih terlebih dahulu. Yang pertama, Encik Faizal tamat belajar di universiti. Beliau tidak mahu menganggur. Okey, yang kedua, memungut tempurung daripada pengusaha santan secara bersendirian. Yang ketiga, menabung hasil jualan dan mengurus kewangan dengan baik. Yang keempat, membungkus arang keluarannya dengan kreatifnya. Yang kelima, melatih usahawan baharu secara sukarela. Dan yang terakhir, kini perusahaan arang Encik Faizal bertambah maju. So sekarang, jom kita tengok dialog. Okey. Dialog yang pertama Selamat petang Iskandar. Untuk makluman kamu, usahawan ini sangat berdikari. Beliau memungut tempurung daripada pengusaha santan secara bersendirian. Okey, jadi apa Iskandar jawab sekarang? Selamat petang Imran. Betul kata kamu Imran. Beliau juga seorang yang berjimat cermat. Kerana? Kerana apa? Kerana menabung hasil jualan dan mengurus kewangan dengan baiknya. Okey, cikgu tak tulis semua. Cikgu tulis guide je kamu. Kamu habiskan. Okey. Okey, kita sambung ya. Kita patut mencontohi sifat beliau yang kreatif kerana dekat atas tu dia kreatif sebab apa? Sebab bungkus arang kan? Jadi kerana membungkus arang keluarannya dengan tak bolehlah guna perkataan kreatif. Dua kali kreatif. Cuba tukar perkataan lain. Mungkin menarik? Betul tak? Okey, kita sambung. Saya juga kagum akan sifatnya yang sifat macam mana tu? Sifat dia ni melatih usahawan baharu secara sukarela. Maksudnya orang yang buat kerja secara sukarela ni dia baik, betul tak? Jadi sifatnya yang baik hati. Kenapa baik hati? Kerana dia melatih usahawan baharu secara apa tu dekat nota tu tulis? Kamu sambung. Okey, cikgu bagi guide sampai situ sahaja. Okey, dan yang terakhir. Baiklah Iskandar, terima kasih kerana sudi berkongsi pendapat. Kalau kawan awak cakap terima kasih, kamu nak cakap apa? Mestilah sama-sama, betul tak? Sama-sama Imran. Mudah je kan. Kalau terima kasih, orang cakap terima kasih, kamu kena cakap sama-sama. Terima kasih kerana mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Muharni. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ya untuk like, komen, share dan subscribe di channel Muharni Mus. Bye!